Kabar tentang pernikahan memang harus disiarkan karena merupakan berita bahagia. Inilah yang mungkin dirasakan Soraya Abdullah yang tak ingin memendam sendiri kebahagiaannya. Maka dengan serta-merta, kabar bahagia itu pun langsung dikabarkan kepada satu persatu sahabat terdekatnya. Di antaranya Adis Adelia dan juga Liviana yang sering menjadi tempat curahan hati ayah. Namun di saat kabar bahagia ini menyebar dari mulut ke mulut dengan begitu cepatnya hingga tercium oleh media, persis disinilah Indra Bruggman dibuat pusing tujuh keliling. Karena selain harus mengklarifikasi, Indra pun harus berjibaku dengan kondisi sang ibunda yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Lantaran syok mendengar kabar, Indra telah menikah bukan dari mulut Indra sendiri. Ya, memang ibu saya keadaannya agak drop, tapi tidak seperti Mbak Soraya bilang kalau ibu saya sakit parah apa segala macam, tidak, karena beliau kan tidak tahu. Dan kalau beliau bilang saya minta izin apa segala macam, bohong. Iya, kalau shock ya, karena gini, mamah aja tidak tahu kenapa sampai ada keluar berita anaknya menikah. Sementara kan mamah tidak pernah menghadiri yang namanya pernikahan. Lihat pemberitaan yang seolah-olah ada gitu kan, ya kepikiran juga sebagai ibu. Terus juga mungkin ibu saya tahu kalau anaknya lagi dikasih cobaan gitu kan, pastilah sebagai ibu pasti kepikiran gitu. Ibu juga percaya sih, awal-awalnya kalau pernikahan itu ada kan konyol ya. Hubungan Indra Bruggman dan sang ibunda memang sangatlah dekat. Sehingga apapun yang terjadi pada sang ibu, sudah pasti pula akan memicu perasaan khawatir dan cemas di hati Indra. Persis di sini, mencuat kabar lain bahwa Indra Bruggman sebetulnya sudah menikah siri dengan ayah. Namun takut mengakuinya kepada sang ibunda. Terutama karena faktor ingin menjaga kesehatan sang ibunda. Hal ini terjadi lantaran sang ibunda sendiri dikabarkan tidak memberi restu akan hubungan Indra dan ayah yang notabene pernah dua kali gagal dalam rumah tangga, serta telah memiliki dua orang anak. Lantas, benarkah faktor kekhawatiran Indra pada kondisi sang ibunda inilah yang membuat ia tak jujur terkait pernikahannya yang sudah dijalaninya? Benarkah terkait hal itu, Indra pun mengeluarkan larangan kepada ayah untuk berbicara tentang pernikahan mereka. Ibu saya welcome sama semua orang. Tapi sama Soraya Abdullah dia tidak pernah bertemu. Betul, jangankan pertemuan kalau mama aja bingung. Perempuan mana yang digosipkan menikah gitu. Makanya kata mama, kenapa bisa sampai ada berita seperti ini? Karena mama tidak mengetahui ini siapa yang digosipkan gitu. Backgroundnya seperti apa, latar belakang wanita ini seperti apa gitu. Kan tidak tahu gitu. Mama kenal aja sama orangnya enggak gitu. Saya dengar lagi beritanya karena Indra katanya melarang Mbak Soraya ngomong karena menjaga perasaan mama yang tidak menyetujui gitu. Nah sekarang saya juga dibuat bingung. Sementara Indra katanya menyuruh Mbak Soraya diam, tapi Mbak Soraya kok meminta Mbak Edis untuk ngomong ke media gitu. Menurut saya si perempuan kalau memang itu terjadi harus dikeluarin semua buktinya gitu loh. Kalau itu nggak keluar walaupun niatnya baik menjaga perasaan orang tua, jadi mudarat buat semua. Jadi saling fitnah ntar kan. Kalau emang nggak punya bukti ya akui aja, nggak pernah terjadi. Kabar pernikahan Indra Bruggman dan Soraya Abdullah memang semakin simpang siur. Apapun yang terjadi di antara Indra Bruggman dan Soraya Abdullah, pastilah hanya mereka yang tahu. Sebab kata pepatah kuno, tak ada asap jika tak ada api. Namun seolah mengikuti kabar bahwa adanya larangan dari Indra untuk tidak lagi berkoar-koar di media terkait pernikahannya, Soraya Abdullah yang ditemui kemarin hanya ingin menyampaikan permohonan maafnya kepada ibunda Indra Bruggman,
terutama terkait dengan kondisi Ibunda Indra yang sedang jatuh sakit. Udah sempat nengok Ibunda yang katanya sakit itu belum? Belum, Indra belum kasih saya. Saya prihatin, saya harap Mama cepat sembuh, saya minta maaf. Dari dalam lubuk hati saya nggak pernah berniat untuk menyakiti siapapun ataupun mengecewakan siapapun. Saya sangat sedih atas kejadian ini. Mamanya Indra sakit. Saya benar-benar minta maaf kepada beliau dan seluruh keluarga Indra. Setelah simpang siur kabar pernikahan Indra Bruckman dan Soraya Abdullah, maka inilah kisah sang princess. Sering berlibur di berbagai negara dengan fasilitas mewah, Syahrini kembali nikmati liburan di Pulau Dewata Bali dengan tinggal di villa mewah. Seperti apa serunya acara liburan Syahrini kali ini? Simak sesaat lagi, hanya di Intens. Jangan kemana-mana. Liburan sambil kerja di Pulau Dewata Bali, Princess Syahrini memilih tinggal di villa mewah. Tidak hanya menikmati kemewahan yang selalu menyertai Syahrini, Princess Syahrini juga menikmati kuliner khas Bali dan ikut menari Bali. Seperti apa kisah serunya? Simak dalam Intens sesaat lagi.